Singolangu merupakan salah satu daerah yang biasa disebut sebagai lingkungan, yang berada di bawah wilayah administratif Kelurahan Sarangan Kecamatan Pelawasan Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Belum diketahui pasti sejak kapan daerah ini dinamai dengan nama Singolangu. Meskipun demikian, terdapat cerita yang berkembang di tengah-tengah masyarakat Singolangu tentang awal mula keberadaan wilayah ini. Badhe ngaturaken wontenipun sejarah dusun Singolangu. Sejarah dusun Singolangu ing awalipun wonten salah satu giling piantun setunggal judu menika lampahipun lelono. Lelono menika artosipun mlaku-mlaku. Mlaku-mlaku sing mboten wonten kandelipun nembetenaten. Anggenipun lampah menika kuwastanan anggenipun lampah menika ngelangut sasampunipun ngoten dumugi bumi riki menika kendel kalian sang estri kendel langsung ngudarasa anggenipun ngudarasa aku lan kowe rumoso kerasan manggon ana ing bumi kene. Besok lamun aku lan kowe ketitisan wiji sejati sangka kersane Gusti Allah iso berkembang rembaka ning bumi kene tak jenengake desa Singolangu. Ya menika wonten salah satunggaling lambang. Wonten sak caketipun gapura. Lambangipun singa kalian naga. Singa menika lambang pun makan, naga menika lambang pun ula utawi sawer. Ula menika gandanipun langu. Nah, ing pampre antawisipun lambangipun singa. Ula menika gandanipun langu mengandung arti dusun Singolangu. Lingkungan Singolangu sendiri memiliki jumlah penduduk 1.256 jiwa yang berada di perbukitan sebelah timur lereng Gunung Lawu. Karena suhu udara dan tingkat kelembapan di daerah ini cenderung rendah, maka secara umum mata pencaharian penduduk Singolangu adalah peternakan dan pertanian. Singolangu kan salah satu apa lingkungan di Kelurahan Sarangan, tepatnya di Kelurahan Sarangan. Kelurahan Sarangan sendiri itu ada empat lingkungan, ada lingkungan Sarangan, lingkungan Mandoran, lingkungan Singolangu, kemudian lingkungan Wong. Di khususnya di lingkungan Singolangu ini ada 314 KK, jumlah penduduknya kurang lebih 1.256. Kemudian secara umum mata pencarian dari penduduk sini yaitu dari peternakan dan pertanian. Kabupaten Magetan dan keseluruhan Jawa Timur merupakan wilayah yang ikut memasok 40-50% dari total sapi di Indonesia. Selain sapi potong, sapi perah juga banyak dibudidayakan di kabupaten ini. Salah satu peternakan sapi perah dikelola oleh masyarakat di bawah binaan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan. Mendatangkan imbas yang positif bagi perekonomian bagi penduduknya. Di lingkungan sekitar tempat ini yang kini dijuluki sebagai Kampung Susu Lawu,
Saat ini Singolangu telah menjadi destinasi wisata baru di kawasan Sarangan. Dari peternak-peternak tersebut luar biasa ternyata perkembangannya, karena mereka antusias beralih dari mereka ternak sapi potong, beralih kepada ternak sapi perah. Dan dari dinas kami sudah memulai, karena di samping untuk mengirimkan susu bekerja sama dengan pihak pabrik, kami tetap juga menonjolkan olahan dari produk susu tersebut. Kami memang tidak henti-hentinya nggih untuk melaksanakan pendampingan, baik itu pembinaan, penyuluhan, harus menyatu. Kita harus sesering mungkin untuk apa itu mendekati masyarakat yang ada di Singolang ini, karena dengan dana yang diberikan oleh pemerintah daerah yang cukup besar, kami tidak bisa main-main di situ aja, tapi itu harus memang benar-benar terwujud. Dukungan nomor satu adalah dukungan masyarakat lingkungan Singolang. Warga di lingkungan ini secara rutin mendapatkan pelatihan bukan hanya dari segi perawatan ternak, namun juga cara pengolahan produk susu yang baik dan benar sehingga bernilai jual tinggi. Penduduk yang mayoritas bermata pencaharian petani kini berubah pola pikir guna menambah pundi-pundi rupiah mereka, meski dengan sarana bertani dan beternak. Di antaranya menyediakan lahan pertanian menjadi pusat edukasi, serta beternak sapi perah untuk mendapatkan produk susu. Kalau penghasilan satu ekor itu maksimal ya satu bulan itu kira-kira ya 750 sampai 1 juta. Yang dipelihara ada 15 sapi. Warga di lingkungan ini secara rutin mendapatkan pelatihan bukan hanya dari segi perawatan ternak, namun juga cara pengolahan produk susu yang baik dan benar sehingga bernilai jual tinggi. Perkenalkan, nama saya Bu Sugiyarti. Saya adalah pengelola dari Omah Susu Lawung ini yang merupakan rumah produksi olahan susu sekaligus tempat penjualan atau outletnya. Tempat ini sebenarnya berdirinya sudah sejak tahun 2016 yang digunakan sebagai tempat penampung susu. Dan sekarang tempat penampung susu atau polling unitnya sudah direlokasi, dan sehingga tempat ini direhab menjadi outlet khusus untuk olahan-olahan susu. Tempat ini menjadi ajang kreativitas sebagai ibu-ibu kampung susu Lawung yang ingin menambah income atau pendapatan untuk menambah pendapatan keluarga. Selain pengembangan sapi perah, lingkungan Singolangu ini juga memiliki berbagai potensi lainnya, seperti berbagai kesenian, terbangan, dan reog. Kesenian tersebut sudah lama ada di lingkungan Singolangu, sebelum kawasan ini dijuluki sebagai Kampung Susu Lawung.
kesenian ini sejak dulu sudah ada, cuma saya terus meneruskan aja. Ya, saya mendidik anak-anak kecil dari sejak kelas 2, kelas 3 saya ajar itu berlatih panjang lama. Lama-lama kan jadi tukang tari. Ya, sudah tahu jenggotnya nanti kan sudah badan besar dan kuat perang. Alhamdulillah kami sangat mendukung sekali adanya Singolangu mau diadakan desa wisata. Kami dari komunitas Jeep Singolangu sangat mendukung sekali untuk sarana mempromosikan supaya Singolangu lebih maju, lebih pesat. Terus kami sangat bangga sekali dengan desa kami sendiri. Harapan kami tentunya akan lebih membawa kesejahteraan bagi masyarakat, khususnya dari warga lingkungan Singolangu. Ya. Sebagai kampung wisata, tentunya tidak hanya, meskipun ini ikonnya kampung susu laut, namun harapan kami efeknya bisa berdampak ke seluruh warga, entah itu nanti melalui pengembangan sektor-sektor lain seperti produk hasil olahan susu, kemudian sektor-sektor pertanian, kemudian mungkin nanti juga dari pendakian juga. Ini kan jalur lama yang mulai tahun 87 sudah tidak ada yang lewat lagi, baru kita awal 2018 kita buka mulai Oktober sampai Februari. Kita kerja bakti selama setiap minggu, terus setelah itu mungkin kalau dari sini keunggulan dari kita kan ada petilasan. Kalau di sepanjang jalur ini ada petilasan yang kata nenek moyang kita itu petilasan Brawijaya 5. Kita bisa juga wisata sejarah lah, seperti itu. Wisata religi. Ya.